Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang sekali saya Nana Salsabila bersama dan Sumarina selalu hadir untuk berbicara semuanya dalam acara hari ini. Kita akan membahas mengenai kepatuhan seorang yang benar-benar terhadap peraturan dan perundang-undangan. Lihat fenomena sekarang ya, Nanya. Fenomena di Jakarta, lihat artinya di Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama atau itu menimbulkan kontroversi. Kenapa menimbulkan kontroversi? Karena di satu sisi bahwa Bapak Ahok itu sekarang statusnya sudah menjadi terdakwa, ya, karena kasus penistaan agama. Pastikan kebenarannya nanti kan yang akan terungkap persidangan ini, persidangan yang akan terungkap. Tapi ada terkait undang-undang yang mengatakan bahwa kepala daerah itu ketika tersangkut masalah kasus terdakwa itu hukumnya wajib harus diberhentikan sementara. Tapi ini masih menjadi polemik, nah. Ada yang pro, ada yang kontra, gitu ya. Kenapa? Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa untuk terhadap patah itu ada dua persepsi. Yang pertama ada persepsi yang di bawah 4 tahun, dan persepsi yang kedua adalah 5 tahun ke atas. Nah, kalau tuntutannya berarti yang 5 tahun mau tidak mau bahwa Bapak itu harus diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai gubernur. Kenapa? Karena undang-undang mengatakan begitu. Itulah sekarang yang menjadi polemik di Jakarta. Masa dan obrolan-obrolan di warung kopi dan banyak sekali juga banyak. Iya. Betul. Iya, di media sosial pun itu menjadi bahan polemik, menjadi bahan perdebatan sengit, sampai ada yang berantem dan lain sebagainya gara-gara mendiskusikan masalah ini, gitu nih. Terus sekali, Bapak. Iya. Tidak sedikit yang menjadikan hal ini sebagai suatu meme. Iya. Banyak yang meme. Iya. Atau humor-humor. Iya. Ya. Sindiran-sindiran tajam dari para netizen. Betul. Apalagi sekarang para netizen itu sudah tingkat kreativitasnya itu sudah tingkat dewa. Betul sekali, Pak. Bahkan kita jangan sampai terkecoh ya, Pak, ya, antara editan para netizen dan juga editan benar-benar dari portal. Betul. Nah, dengan demikian apa sih yang pelajaran apa yang bisa dipetik dari situ ya, Nak? Iya. Berarti peraturan perundang-undangan itu harus tegas, gitu. Harus tegas mengatur dan juga harus tegas dilaksanakan. Kenapa? Karena nanti berimbas pada apa? Berimbas pada kepercayaan. Ya? Ketika misalkan kita tidak mentaati peraturan, tidak mentaati kesepakatan bersama, itu akan berakibat pada apa? Pada kepercayaan orang terhadap kita. Ya, di dunia apapun, baik di dunia politik, di dunia bisnis, di dunia entertainment, gitu kan, pasti ada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Ya. Nah, kita harus taat, patuh, dan tunduk terhadap kebijakan atau terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat bersama. Sekali kita melakukan pelanggaran, atau sekali kita tidak mentaati peraturan lagi, untuk kedepannya orang tidak akan kepercaya pada kita. Betul. Apalagi dalam masalah bisnis ya, Naya. Iya. Yang dikedepankan itu adalah kepercayaan. Itu trust, gitu kan? Ketika orang sudah percaya ya terhadap produk dan jasa kita,
seberapapun mahal produk dan jasa kita pasti selalu digandrungi. Tapi kalau orang sudah tidak percaya, misalkan karena ada janji-janji kerjasama dengan pihak ketiga tidak sepakati, orang pasti akan berbalik dari kita. Betul Pak. Jadi sebenarnya itu diutamakannya itu dari pelayanannya Pak. Iya. Bukan hanya produk saja yang kita utamakan. Buat istilahnya seperti ini Pak. Buat apa kita mengumpul produk kita, tapi nyatanya pelayanan kita untuk para customer tidak baik. Ya. Betul betul. Mau gitu. Semurah apapun produk kita, ya. Mau sebagus apapun produk kita, tapi kalau misalnya pelayanannya kurang baik, itu juga tidak akan diterima oleh masyarakat. Betul, jadi produk dan jasa kita itu harus benar-benar memenuhi standar aturan. Ya. Standar aturan yang sudah dibuat oleh para pemangku kepentingan. Kalau misalkan kita kuliner, ya, kita harus tahu PIRT-nya bagaimana, halal dan haramnya bagaimana. Ya. Nah, itu harus ditaati oleh seorang entrepreneur. Supaya apa? Supaya memberikan jaminan kepastian kepada mereka bahwa produk kita itu benar-benar layak untuk dikonsumsi, misalkan kalau dalam kasus kuliner gitu ya, dalam bisnis-bisnis yang lain itu harus seperti itu, harus tunduk dan patuh terhadap peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemangku kepentingan. Ya, betul sekali. Dan sahabat semuanya, kita akan membahas lagi nih di dalam bisnis berikutnya, makanya jangan kemana-mana, tetap di